Saya Ahmad Asqalani, SPD MSI, Ketua Maibigus Pangkalan SDN 91. Pada kesempatan ini melaporkan bahwa di SD 91 tengah melaksanakan kegiatan musyawarah Gus Depan atau disingkat dengan MUGUS. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan tentunya instruksi dari Warcap Kota Bogor, dan setiap pangkalan harus melaksanakan akreditasi Gus Depan. Tentunya kegiatan itu harus dilaksanakan dengan musyawarah Gus Depan yang tentunya di dalamnya melaporkan kegiatan-kegiatan sebelumnya dan tentunya melaksanakan musyawarah membuatkan program ke depan. Tentunya di dalamnya itu kita membuat program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Pelaksanaan MUGUS itu tentunya harus dihadiri oleh semua kakak-kakak pembina dan dihadiri oleh para perwakilan orang tua siswa atau korlas, tentunya dihadiri oleh ketua komite, bendahara komite, dan sekretaris komite. Alhamdulillah semester 1 tengah melaksanakan MUGUS dan berjalan lancar, dan mudah-mudahan merupakan satu kegiatan rutin yang akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komite periode lama 2019-2022. Perkenalkan, saya Tri Ratnasari sebagai ketua komite lama. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pemilihan komite baru periode 2022-2025. Dan alhamdulillah sudah terpilih Ibu Halimah Sungkar sebagai ketua komite baru. Mungkin silakan Ibu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Sungkar. Alhamdulillah di periode kali ini saya terpilih menjadi ketua komite. Terima kasih untuk semua yang sudah mempercayakan amanahnya kepada saya. Mudah-mudahan saya ke depannya memang bisa menjaga amanah dari semua wali murid. Mudah-mudahan Semeru 1 lebih baik ke depannya. Amin. Bagaimana sih perasaannya setelah perasaannya gimana ya? Siap gak siap? Harus siap. Insya Allah yang terbaik deh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.